Oh, keren banget, teman-teman. Itu rumah dia yang kemarin ya. Oh, sekarang banyak sekali teman-teman yang bisa diklik. Bahkan api unggunnya juga bisa diklik, teman-teman. Tak 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 tak. Welcome to Aci Games, mau dalam channel Ultra Wide Game Dona Disruptinya. Kali ini teman-teman kita akan melanjutkan game mengganggu si Om Berang-Berang ini. Dimana dari episode sebelumnya kita sudah menamatkan yang Dona Disrupt 1 dan Dona Disrupt 2, dimana kita kemarin itu gedor-gedor pintunya. Dan yang kedua adalah melihat si Grumpy atau si Mr. Berang-Berang ini membuka kotak pos, dan di dalam kotak posnya itu terjadi hal-hal yang sangat unik. Nah, kali ini yang ketiga, apa yang akan terjadi, teman-teman? Langsung saja kita coba game Dona Disrupt 3. Mr. Grumpy itu nama Berang-Berang ini ya. Play, let's go. Dona Disrupt 3. Sudah siang, ayo bangun. Mau liburan ya teman-teman. Kita gangguin liburannya kayaknya. Keren banget teman-teman. Itu rumah dia yang kemarin ya. Nice. Keren sekali teman-teman. Langsung saja kita coba ganggu si Mr. Grumpy-nya teman-teman. Kita lihat ini teman-teman. Ada perapian, ada tempat box tempat si Mr. Grumpy-nya tinggal, dan pasti di sini ada gitar. Kita coba pintunya dulu, diklik. Ketok teman-teman. Keluar ya. Gigit. Tadi gigit. Sayang banget. Coba digigitnya. Bahaya teman-teman kalau digigit ular, bisa langsung mati bisa Grumpy-nya. Oke, menarik teman-teman, gitarnya bisa dimainin. Kita bisa klik juga gitarnya teman-teman. Malah joget ya teman-teman. Putus gitarnya. Marah dia. Sekarang banyak sekali teman-teman yang bisa diklik. Bahkan api unggunnya juga bisa diklik teman-teman. Oke, kita klik. Hidup apinya. Ekornya. Nice. Aduh, iklan teman-teman. Benci sekali saya. Berarti kali ini kayaknya kita akan berusaha merusak gitarnya ya, kayaknya ya. Lebih ke gitarnya teman-teman. Oke, kita coba klik lagi gitarnya. Gitar. Sama teman-teman. Musiknya asik loh teman-teman. Iklan terus. Oke, close. Kita klik yang lain. Apakah daun yang bisa diklik teman-teman. Woo!
Bisa muncul bola disco teman-teman. Tiba-tiba ya. Oke, oke. Apalagi mobilnya coba kita klik lagi teman-teman. Nah, nice. Beda teman-teman. Itu burung. Jadi yang pertama itu burung Woody Woodpecker, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, kita klik apinya sekarang. Api. Oh, menyala. Normal, teman-teman. Bakar marshmallow dia. Kesel saya. Hapus aja ini. Mau di pesawat. Jahat banget. Oke, lanjut teman-teman. Kita sekarang kombinasikan api gitar pintu. Oke, tadi kak. Dibawa padam kan teman-teman. Kesel dia. Kesel. Gak masuk akal, tapi kocak juga ya. Jadi hitam dia teman-teman. Oke, pintu gitar api. Oke, meternya sudah penuh itu habis ya teman. Apakah dia? Oke. Main bisa. Ini sudah, skip. Oh iya, daunnya ya. Kita klik daun teman-teman. Tak. Wow, marahnya sampai segitu teman. Oh my god, Red and help us itu have fun too. Sure. Bintang 5 teman kita kasih. Wah, mantap. Game penyiksaan om berang-berang. Bintang 5 semua teman. Ini seru nih game ini teman. Mantap, push. Lupa saya mode pesawat. Lupa teman-teman. Oke, lagi teman-teman. Tadi kayaknya si Gumpinya marah sampai meledak muminya. Aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu teman-teman. Oke, kita coba lagi teman-teman. Daun gitar. Oke. Ini sama. Skip. Oke, kali ini sekarang gitar pintu. Oke. Sama, skip. Ternyata yang 5 ini tidak terlalu banyak, teman-teman. Hanya 1 2 3 4 5 lagi yang belum, teman-teman. Mantap. Tapi di sini ada lambang biru, teman-teman. Kita coba. Ini pembukaan yang tadi ya. Sudah, skip. Tidak bisa di skip, kurang asem. Sudah dong, aku udah tahu ceritanya. Aduh, parah. Oke, lanjut teman-teman. Api gitar, pintu. Sudah ini. Belum. Sudah. Sudah, skip. Daun pintu. Keluar kamu dari sini. Berantakan rambutnya. Oke, pintu. Ini sudah. Tapi saya suka sekali. Masuk. Skip. Sudah lewat ya. Oke, kita pintu api. Beda teman. Ada pitanya. Hujan. Padahal cerah banget teman-teman, tiba-tiba hujan langsung petir nyamber dia. Nasibnya sial banget. Oke, daun pintu. Oke. Sama.
api. Wah, keren teman-teman. Animasi dia marah beda-beda ternyata. Yang tadi bumi meledup, yang ini ada burung elang teman-teman. Oke, lagi teman-teman, lagi. Ah, sudah ini. Ah, sudah skip. Pakai melon. Melon atau jeruk dulu. Nggak pedes ya? Aduh, kayak gitu doang. Parah. Lagi medikir dia teman-teman, lagi perawatan ya biar berang-berangnya mulus ya. Mulus. Padahal kan dia berbulu ya. Oke, lagi teman-teman. Pintu-pintu api yang dikelam. Oke. Skip. Kali ini lihat teman-teman, angry meternya udah mau penuh. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oh. Dia yang marah, dia sendiri yang gosong. Oke, gak ada lagi kayaknya pilihan yang tadi, teman-teman, yang barunya maksudnya. Aduh, tinggal satu lagi padahal teman-teman, tapi yang keluar yang sama terus. Yang ini terus tapi asik. Kuat banget teman-teman, kuat banget sampai dia bisa dorong loh teman-teman, mantap sekali. Dan ini kayaknya sudah kita dapetin semua teman-teman. Nice. Nah yang ini yang terakhir ya, tadi yang susah banget dapetnya teman-teman ya. Kita nonton sekali lagi, ini bisa ini ya. Dia tarik. Keren. Oke. Dia masuk teman-teman. Oke teman-teman, untuk game Luna Distract ketiganya, ya ternyata sangat sedikit teman-teman cutscene-nya ya. Dan aku juga baru tahu ya, ini ternyata sedikit sekali. Tapi yang membedakan di sini ada dua, yang ini teman-teman ya, dimana kita bisa melihat si Mr. Grumpy-nya marah teman-teman sampai dia meledak. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Mudah-mudahan teman-teman terhibur. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah klik like-nya, sudah komen, sudah subscribe, sudah aktifkan lonceng. Semuanya terima kasih atas dukungannya. Dan sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye-bye.